Sepil mobil yang 3 baris, yang harga 30 jutaan yang bisa diangsur. Ini mumpung posisi saya ada di gudangnya mobil yang mulai dari harga 16 juta. Cuma kalau mobil harga di bawah 50 jutaan, contoh seperti ini ya. Ini ada katana ini, di bawah 50 jutaan seperti itu kalau diangsur kemungkinan belum bisa. Nih contoh mobilnya seperti ini. Ini harga cashnya cuma 27 juta. Kalau mobil-mobil di sini sudah ada harganya seperti ini ya, tahunnya 90. Mungkin kalau baru datang belum ada harganya. Contoh seperti itu, katana. Kalau jalan cari mobil gagah besar 3 baris, di kita juga ada Opel Blazer seperti ini. Ini tahunnya 2000-an, platnya N, N Malang ya ini. Ini harganya 30 jutaan aja. Tahunnya di angka 2000-an. Bahan-bahannya juga masih kayak baru ini. Bisa kalian jenan cek. Bahan-bahannya kayak off-road. Ya bukan off-road sih. Ya cuma tebel. Sangat tebel kalau bahan-bahannya. Interior sangat mewah. Opel Blazer-nya ini. Nah, kondisi masih bagus ini. Kelasnya tahun-tahun segitu, kelasnya istimewa ini. Kelasnya mobil tahun-tahun segitu, kelasnya istimewa ini kalau mobil. Ini aja udah dipakai koran. Biar enggak kotor itu mungkin. Yang pakai sebelumnya. 30 jutaan sekarang udah bisa bawa pulang Opel Blazer. Ini mobil-mobil para sultan dulu ya. Mobil segaga ini. Nah, ini kan kurang lebih ya serasa Fortuner lah. Kurang lebih hampir sama. Tapi gagah ini, menang gagah. Kalau untuk bodi-bodi juga masih kaleng. Yang belakang lagi juga ada Escudo ini. Seperti ini harganya 40 jutaan. Ini tahunnya berapa belum ngecek ini. Kalau 2004-2005 ini Escudo, platnya DP. Monggo. Jangan mau cari mobil kayak gimana, di kita juga ada ya. Sedan Civic seperti ini 20 jutaan. Kalau Kijang 23 juta ini platnya lokal lain. Ada juga ini Yaris 78 kalau mau 2006. Yaris 78. Kijang ada lagi 54 juta ini. Kijang LSX. Banyak sekali ya mobil-mobil di sini. Ini juga 20 jutaan. Sudah bisa bawa pulang Kijang ini, platnya lokal lain. Khususnya nanti yang rumahnya jauh juga bisa beli online. Kita layani 100%. Nanti jenengan bisa langsung kontak nomor marketing yang ada di link bio TikTok kita. Itu nanti ya. Dan kita pun juga melayani tukar tambah seluruh Indonesia. Yang penting mobilnya dibawa. Atau yang mau kredit. Nah, contoh kalau mau kredit nanti mobil-mobil yang tahun-tahun muda nanti. Kita usahakan bisa. Pasti bisa. Yang penting BI checking-nya bagus dengan syarat itu om. Monggo silahkan. Mungkin kalau mobil-mobil tahun-tahun tua seperti ini bisanya dibeli cash. Nanti kalau saran saya, opsi saya dibeli cash terus nanti BPKB-nya dimasukkan ke bank panjenengan gitu nanti. Kurang lebih seperti itu. Dapatnya murah kita jual murah. Dapatnya mahal kita jual mahal. Ada yang murah, ada yang harga sedang, ada yang harga mahal. Terus terang seperti itu di Pramotor. Karena harga itu bervarian. Kita jual tergantung dapatnya. Walaupun tahunnya sama itu dapatnya pun sudah beda-beda dari suppliernya. Karena kadang supplier bisa dinego alot, kadang bisa dinego enak. Kayak X-Trail seperti ini tahunnya 2004 ya. Harganya 50 jutaan aja nih, Nissan X-Trail. Karena kalau mau kuda diesel, ini kita jual cuma 39 juta ya. Platnya E-Lokal, E-Lokal Surabaya, pajaknya off. Kuda dieselnya pajaknya off, harganya 39 juta. Ini diesel bahan bakarnya. Manual transmisi seperti ini. Untuk interiornya juga masih ori ya dalamnya. Cuma itu joknya sobek. Nanti kalau terima diperbaiki juga bisa. Nah, bisa kita bantu. Nah, yang minat silakan kuda dieselnya. Ini di sini stok mobil-mobil yang harga di bawah 60 juta rata-rata. X-Trail gagah mewah 60 jutaan. Tidak sampai di bawah 60 juta. Ini 50 jutaan koma. Tapi di bawah 60 juta. Kalau tidak salah 59 juta ya ini. 59 juta, kalau Karimun ini 53 juta. Tahunnya 2003-an, 3 kalau enggak 4. Kalau ini 2004. Terus Katana juga ada lagi 27 juta. Ini kuda 50 jutaan, sedan 27 juta ya, sedan Civic. Kalau yang ini Kijang rusa itu. 23 juta platnya sudah lokal AE. Yang minat silakan, Panther seperti ini diesel harganya 50 jutaan ya. Hyundai Get itu juga ada. Lagi mobil sedan mewah tahunnya muda, harganya cuma 40 jutaan aja. Yang kali minat silakan, tahunnya 2010.
Ini bahan modifan ya, bahan modifan anak-anak muda. Nah, seperti ini, velgnya aja udah racing, mewah, tampilannya juga mewah. Manual transmisi. Nah, interiornya seperti ini. Belakangnya lagi juga ada nih sedan, harganya 14 juta. Ini harga cash, bukan harga DP. Platnya sudah lokal AE. Ini minus pajak off 2020 kalau tidak salah. Nanti untuk pastinya langsung tanyakan sama marketing kita. Platnya sudah AE lokal ya, AEJ itu Ngawi. Ini Hyundai apa ya ini? Hyundai baru masuk, pokoknya intinya Hyundai. Nah, manual transmisi seperti ini untuk mobilnya. Nah, joknya seperti itu. Ini unit-unit di sini banyak sekali ya. Jangan mau cari unit kayak gimana, insya Allah ada. Harga ke semua, banyak unit-unit yang seharga-harga motor. Ya, Visto seperti ini tahunnya muda. Ini di atas tahun 2000, 2001 atau tidak 2002 ini ya. Harganya cuma 30 jutaan aja yang minat, sedangkan platnya AB. AB Jogja. Nah, terus Kijang, AD juga ini. AD lokal Jawa Tengah harganya 20 jutaan. Espas ada lagi 16 juta ini. Seperti ini, Kia Sedina juga 40 jutaan. Ini stok-stok di sini melimpah ya, dan banyak sekali. Cuma 20 jutaan jenengan udah bisa bawa pulang mobil nih. Di bawah 20 juta nih, 14 juta aja. Di bawah 50 juta aja udah bawa pulang mobil tahunnya 2011 pemakaian. Ini sedan modif ya, velgnya aja udah racing itu. Tuh, mobilnya seperti ini. Harganya 40 jutaan, di kepala 40 jutaan. Nanti untuk pastinya berapa bisa langsung tanyakan sama marketing kita. Untuk nomor marketing ada di kolom deskripsi. Nah, ini sedan Mazda. Tahunnya 2010. Ini terus terang pajaknya off. Pajaknya off ya, harganya cuma 40 jutaan aja. Yang minat silakan. Ini mobil-mobil di sini, mobil-mobil yang harga di bawah pasar. Di bawah harga pasar. Terus ada lagi nih Vios ya. Vios platnya P. Ini kemarin tahunnya 2011-an, harganya sekitar 50 jutaan kalau Viosnya ini. Viosnya plat P. Vios. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Sudah power window ya. Sudah power window, manual transmisi yang minat sedangkan. Nanti untuk lebih detailnya bisa langsung hubungi nomornya Pak Eri yang ada di gudang sini. Nah, ini yang jaga Pak Eri ya, yang ada di gudang sini. Vios obral 50 jutaan. Kalau Mazda 40 jutaan, di bawah 50 juta. Terus ada lagi yang cari mobil kemarin harga 20 jutaan bang, kayak gimana ini? Platnya lokal AD Kijang. Ini tahunnya berapa belum ngecek ya, karena baru masuk. Ini kita obral 20 jutaan koma. Lebih tepatnya berapa nanti bisa ditanyakan Pak Heri. Oh, 25 juta ini udah ada harganya. 25 juta. Yang minat silakan, platnya AD lokal. Platnya AD lokal. Terus itu sedan harganya juga 14 juta ini sedan asli ya. Asli sedan Bimantara, Hyundai Bimantara. Tahunnya 97, harganya 14 juta. Kalau Visto seperti ini harganya 30 jutaan. Ini mobil-mobil yang ada di gudang sini rata-rata mobil-mobil yang harga 60 juta di bawah. 60 juta ke bawah, solusi buat panjenengan. Stoknya melimpah. Nissan X-Trail itu juga ada lagi ya. Nissan X-Trail harganya 59 juta aja. Yang minat silakan. Cash, bukan harga DP. Harga mobil tahunnya muda 2004. Mobilnya ini warnanya merah. Kalau cari mobil-mobil warna biru seperti ini di kita ada. Nah, ini Chevrolet Spark ya. Ini platnya lokal AD, pajaknya hidup. Harganya 35 juta aja, bukan 36 juta, 35 juta aja. Yang kali minat silahkan. 2000-nya 4, pajak hidup. Sudah TV 3. TV-nya ada 3 ya. Nih. Hidup atau enggaknya kurang tahu ini yang belakang. Nih, tambahan ini. Tuh, TV-nya. Kalau depan insya Allah hidup. Ini kita obral 35 juta aja yang minat silakan. Mobilnya seperti ini, tahunnya muda, irit BBN. Yang cari mobil-mobil harga 35 juta ini kita ada seperti ini. Yang mau kredit nanti DP-nya 5 jutaan ya. Mobil-mobil city car seperti ini Datsun Go DP 5 atau 10 juta itu kurang lebihnya itu. Nanti untuk asuransi sekitar 2 jutaan. Ayla ini DP 5 juta bisa nih kalau Ayla. Terus Nissan Mark ini baru masuk. Yaris, mohon maaf ini Etios Falco. Etios Falco warna biru ini sekitar 80-an kalau tidak salah. Etios Falco-nya ini. Kurang lebih itu. Nanti pastinya langsung tanyakan aja nomor marketing. Kredit seluruh Indonesia bisa kita bantu proses. Deretan sedan-sedan tahun muda ya ini. Deretan sedan-sedan tahun-tahun muda banyak sekali pilihannya di sini. Bersama Pak D. Nah, iki nang. Lah jambumu ra kok ndi? Jambune wong ngawur. Sik, tak sampekne iki. Nah, Vios seperti ini di kita jual cuma 59 juta aja nih.
Vios, Vios tahunnya berapa belum tahu ini. Kalau enggak 13-an kalau enggak salah. 13-an ya. Nanti untuk pastinya bisa langsung tanyakan sama marketing kita atas nama Pak Heri, marketingnya juga di gudang sini. Kalau Nissan Almera seperti ini juga 50 jutaan ini. Platnya sudah lokal AD, kalau ini tahunnya 2013. 13 saja platnya sudah lokal AD. Ini sedan-sedan banyak sekali ya. Kalau Honda City ini juga ada. Terus Honda City lagi juga ada lagi. Ini sedan-sedan. Deretannya mobil-mobil sedan tahun-tahun muda ya di sini semua tepatnya. Sedan City semua, City Vitek sama City. Oh iya ini juga City Vitek ini. Ini Soluna 30 jutaan kayak gini. Nah, terus apalagi itu? Mirek sekitar 80-an, 2015-an kalau enggak salah. Langsung tanyakan aja sama Pak Eri yang juga di gudang sini. Baru datang lagi R3 Sport ya. R3 Sport ini mobil serasa mobil baru ini. Kayak baru kilometer baru jalan 8.000. Yang minat silahkan. Baru masuk. Dan mewah harga cash cuma 14 juta. Di kita juga ready. Sedan mewah harganya 14 juta aja. Ini sedan Hyundai Bimantara ya. Tahunnya 97 ini. Ini harga cash 14 juta seharga motor. Asli real. Bukan tipu-tipu ya. Unitnya juga ada. Nah ini mobilnya seperti ini. Mesinnya juga hidup. Tadi yang ada di showroom Padepokan sekarang pindah di showroom yang ada di Ponorogo. Nih, mobilnya seperti ini, velgnya sudah racing. Seperti ini ya, kalau minus-minus lecet di bodi ya wajar. Tapi untuk bodi-bodi keseluruhan masih kaleng. Sebagian masih kaleng untuk bodi-bodinya. Nah, bisa dirancek. Kalau ragu langsung datang aja ke Padepokan, kalau minat bisa juga beli online. Nanti langsung hubungi nomor marketing yang ada di link bio TikTok kita. 20 jutaan ada lagi kayak jenis gini, 20 jutaan Kijang. Ini tahunnya berapa, Pak? 91 Kijangnya, 91 ya. Platnya lokal AD, Kijang Rover itu. Kalau sedan-sedan kayak gini tahun-tahun muda 2010 sama 2011, ini harganya 40 jutaan, ini harganya 50 jutaan. Kalau ini Corolla Altis masih 100-an koma ini. Yang kali minat silahkan, stok banyak dan melimpah. Terus untuk konsumen yang beli lebih dari satu kali nanti dapat cashback 500.000 dari Prabu Motor. Nah, dengan syarat membawa kuitansi yang lama ya. Dan untuk kuitansi sesuai dengan KTP pembelian sebelumnya. 5 juta atau 3 juta jenis sudah bisa pulang mobil. Nah, di sini jadinya untuk harga 15 juta itu harga cash bukan harga DP. Mobilnya pun juga ada. Karena unit ini di sini banyak yang baru datang. Yang ada di kerajaan mobil Prabu Motor. Stoknya pun banyak dan melimpah. Yang cari mobil harga 15 juta harga cash kita ada. Malah 14 juta aja ya. Itu platnya lokal AE. Ini Hyundai Bimantara ya. Hyundai Bimantara ini tahunnya 97. Tahunnya 97 platnya sudah lokal AE. Harganya kita jual cukup 14 juta aja. Harga cash bukan harga DP. Mesin ada. Terus mesin siap jalan ini kalau mesin-mesinnya. Manual transmisi seperti ini ya untuk mobilnya. Nah, mobil harga 14 juta setara harga motor mungkin. Mobilnya seperti ini Hyundai Bimantara nih, tahunnya 97. Yang minat silakan, baru datang platnya sudah lokal AE. Ini suasana sore hari di kerajaan mobil Prabu Motor ya, menjelang azan ngasar tuh, udah azan, kita akhiri dulu. Camry itu juga baru datang, platnya E lokal Jawa Timur. Nah, di sini stoknya melimpah. Honda Fit seperti itu, tahunnya 2015 harganya 149 juta. Ya seperti itu Honda Fit. Mau DP kredit, DP-nya 5 juta aja, jenengan enggak usah banyak-banyak. Cukup murah kalau DP. Nah, ini kalau sedan Accord seperti ini harganya juga 75 juta ya, sedan Accord. Ini tahunnya 2005 sedan Accord-nya, cuma 75 juta tampilan semewah ini. Matic transmisi. Kalau Nissan Juke ini juga ada ya. Nissan Juke ini di bawah 100 cuma 94 juta aja ya. Nissan Juke platnya R 2012 cuma minus pajak telat. Pajaknya telat warna putih favorit. Ini mobilnya. Seperti ini untuk mobilnya. Insya Allah kalau kondisi masih bagus. Mobilnya masih bagus dan terawat. Xpander juga ada itu 170 jutaan. Xpander seperti itu. Kalau cari mobil-mobil besar di kita juga banyak ya itu. Jenisnya Reborn, Innova Reborn atau Pajero, mobil-mobil besar. Nah, seperti ini di kita banyak sekali. Stok melimpah.
banyak juga yang baru datang. Pajero, Pajero. Kalau Pajero itu 180-an koma ya tuh. Yang minat silakan. Yang mau kredit cuma DP 5 juta aja udah bisa bawa pulang mobil. Banyak sekali mobil-mobil mewah yang ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor. Jangan mau cari mobil kayak gimana, di kita ada semua. Kita kompliti. Mobil mewah harganya murah di bawah 200 jutaan sudah panoramik sunroof. Ya panoramik lah. Panoramik. Ini tahun 2013 ya. Outlander Sport tipenya PX 2013 harganya cuma 139 juta aja. Yang kali minat silakan. Automatic transmission ya, sudah start engine itu. Bisa jalan cek. Nih, panoramiknya seperti ini. Sangat-sangat mewah. Cuma ini kotor karena baru datang. Tuh, mobilnya seperti ini. 139 juta aja. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup ya. Pajaknya hidup untuk saat ini. Nah, tuh warna putih favorit. Ketemu lagi. Ayang. 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 Nah, ini buat-buat ayang yang cari ayang. Nyenengin ayang. Ya, solusinya seperti ini ya. Mobil-mobil khususnya kaula muda atau kaula tua. Mobil-mobil warna merah ya. Di sini stok-stok mobil-mobil warna merah banyak ini. Tinggal cari. Kalau DP-nya 5 juta seperti ini angsuran sekitar 3 jutaan nanti. DP 5 jutaan, angsuran sekitar 3 jutaan. Ini stok kita melimpah. Ada lagi mobil murah tahunnya 2004, mobilnya tahun-tahun muda ya. Nah, di sana mobilnya harganya cuma 30 jutaan aja. 30 jutaan aja yang minat silakan. Lebih tepatnya 36 juta ini. Kita obrol Chevrolet Spark ya, tahunnya 2004, pajaknya hidup, platnya sudah lokal AD. Stiker mungil ini, warna-warna favorit. Harganya cuma 36 juta saja yang minat silakan. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Joknya warna merah juga. Seperti ini. Warna merah. TV-nya ada 3 itu. Barangkali yang minat silakan. Chevrolet Spark-nya. Baru masuk atau baru datang tadi pagi. Ini di sini nanti yang mau kredit DP mulai 5 jutaan aja jenengan udah bisa bawa pulang mobil. Bawa pulang mobil 5 juta bisa bawa pulang mobil. Itu untuk DP yang mau kredit silakan. Untuk kredit seluruh Indonesia dengan syarat BI checking bagus. Nanti langsung hubungi admin kredit ya. Mau kredit mobil apa langsung tanyakan aja. Bebas, di kita stoknya melimpah. Datsunku DP 10 jutaan, angsuran sekitar 2 jutaan. Kurang lebih seperti ini. Mobilnya tahun-tahun muda ini. Nah, Datsunku irit BBM 2019. Platnya L lokal, Panther ya. Panther Turbo 2019. Yang minat silakan. Mobilnya seperti ini. Baru masuk ini tadi ya, Panther-nya. Nah, 2019 cuma 110 jutaan aja, lebih tepatnya 119 juta. Tuh, yang minat silakan. Mobilnya baru datang ini. Rajanya diesel, rajanya mobil di jalanan. Naikannya juga enak. Nah, kita cek sound mesinnya. Nah, seperti ini. Diesel sudah turbo, irit BBM. Nyaman juga di kantong. 119 juta aja yang minat silakan. 119 juta. Panther 2019 platnya L lokal. Nah, ini stok-stok di sini juga banyak ya. S Panther kayak gini sekitar 170-an, 170-an 180-an itu. Kalau Xenia 2016 harganya 123 juta. Seperti ini. BRV di kita juga banyak kalau BRV BRV. Ada lagi nih Xenia tapi yang tipenya X-Deluxe ya. Yang X-Deluxe di atasnya R biasa. Ini harganya kita jual cukup 129 juta. Kita obral seperti ini di kita. Xenia X-Deluxe varian tinggi ya. Yang minat silakan mobilnya. Nanti bisa langsung hubungi nomor marketing yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di link bio TikTok kami atau cek juga YouTube Pasukan Prabu. 30 jutaan akhirnya laku ya, ini yang tahun 2002 kemarin, pickup futuranya laku 31 juta dibeli tetangga orang Ngawi. Ini rombongannya dari mana ini Om? Dari relawan Kendal Ngawi. Relawan Kendal Ngawi ya. Beli mobil pickup ini ya? Iya Pak. Beli. Dibuat apa nih Andri? Ini untuk operasionalnya teman-teman relawan untuk evakuasi. Oh, terima kasih sudah datang ke Prabu Motor. Ini rombongannya yang beli ya dari Ngawi. Beli pickup dapat harga berapa Om? Berapa tadi harganya? Ini 31. Murah ya? Cukup murah. Tahunnya 2000. Nah,
ini bekasnya tangga sini Ponorogo, harganya laku sold out bapaknya, rombongannya ini. Terima kasih Om. Mobil-mobil yang ada di gudang sini, ini mobil-mobil yang sudah pada laku ya, tinggal ngambil aja, tinggal dibersihkan, sudah laku. Ini sudah laku ini ya, ARV 2016 dibeli sama mbaknya Thomasnya nih. Dari mana mbak? Dari Ponorogo. Dari Ponorogo sendiri, tetangga sendiri. Sore-sore ini tetangga sendiri yang ambil ya, ARV juga. Tuh Ayla juga sudah laku ya, Ayla-nya. Alhamdulillah sudah sold out, sudah selesai per hari ini.